Festival Muria Raya 2 yang mengusung tema Bebrayan Agung digelar di Desa Jepalo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati pada 26 hingga 28 Mei 2022. Tidak hanya kesenian lokal, festival yang menampilkan banyak kesenian ini menampilkan pertunjukan seni dari luar negeri. Festival Muria Raya yang kedua digelar di Desa Jepalo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati pada 26 hingga 28 Mei 2022. Dengan mengusung tema Bebrayan Agung, Festival Muria Raya menampilkan beragam kesenian. Pada Festival Muria Raya yang kedua ini, tidak hanya kesenian lokal yang ditampilkan, tetapi ada penampilan dari seniman luar negeri, yakni dari Jepang dan juga Meksiko. Salah satu panitia Festival Muria Raya 2 yang dihelat di Desa Jepalo Gunung Wungkal Pati mengungkapkan bahwa pemilihan Desa Jepalo karena ada kedekatan emosional dan juga kultur budaya yang ada di Desa Jepalo. Sejarahnya itu dari lima gunung, daerah Magelang, kebetulan juga untuk festival dari lima gunung itu pengen ngadain Festival Muria Raya di daerah Pati. Nah, yang pertama ada di Betanjung. Kebetulan juga yang kedua di Desa Jepalo itu menjadi salah satu pilihan. Lebih lanjut, Mas Kuri menjelaskan bahwa tujuan dihelatnya Festival Muria Raya ini selain sebagai ajang silaturahmi antar seniman, juga sebagai upaya merawat serta menumbuhkan budaya di daerah yang diselenggarakan Festival Muria Raya ini. Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan tema Bebrayan Agung mengandung maksud yang dalam, yakni bekerja sama dan saling memiliki satu sama lain. Dalam perhelatan Festival Muria Raya yang kedua ini, pengunjung yang hadir tidak dipungut biaya masuk, melainkan hanya membayar biaya parkir saja. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!